Macam ni pun dia ada waktu free nak pergi makan food truck apa semua juga. Semua mak dia yang dia. Dia kerja dia yang dia. BFF dia lah yang dia business dia kan. Kadang dia orang ni. Kadang-kadang dia betul tak? Hai, jap. Hai, tengah lah. Oh. Agelah. Hai, lama gila tak buat. Hai, Prilly. Hai, Sarah. Lama tak jumpa. Tak dengar lagu belakang. Kat mana tu? Hai pun tak tahu kat mana. Dekat food truck. Tapi serius tak tahu apa nama tempat. For the first time. Orang mana tu? Orang mana? Saya orang Melaka. Siapa nak tengok Bibi Yusof? Ya, itu dia Bibi Yusof. See? Dia pun tak ada makeup-makeup ke orang kakak. Selamat malam, selamat malam. Tak, dia pun nampak orang pun senyum lah. Dia nampak orang pun menyombong. Kau pun jangan macam tu. Makan-makan kak. Nampak orang senyum lah. Ya, makan-makan. Dengan siapa tu? Dengan ibu. Hai. Buat apa tu tengah tunggu makanan? Sabarlah, ada tak tempat menarik kat Melaka malam-malam ni? First time datang. Tempat menarik. I jarang keluar lepak malam, so tak tahu. I tahu di PMP, di PMP tu je. Itulah, kalau nak lepak makan. Tapi hari ni tak ada jongka. Weekend best lah, hari biasa tak best lah. Itulah lama tak jumpa kan. Indon Jakarta you tak ikut ke? Aikal pergi kan? I tengok dia ada post mini love. RM10 gila RM10. You gerak airport pukul berapa? Esok I kena ada dekat sana pukul 6.40 pagi. Ibu pun tak tanya. Memang dia punya kereta RM10. I hantar Aikal pagi nanti. Bolehlah jumpa. Ke you teman dia sampai flight ke? Ataupun you hantar lepas tu you terus balik. Syaza, ya, Asmoza. Boleh buat duit. Bila nak lepak ni? Kita semua busy. Tak, ibu tak tengok harga pun. Ibu main order, tak tanya pun satu tu buat apa. Hello, hi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Syasha tak matang kan? Syasha mana? Saya abang tu, jual ketiau macam dia tawan. So, kalau you tunggu dia sampai dia naik flight, bolehlah kita angkat gambar. Ada teman sampai flight sebab nak jumpa korang. Lele. Ni sweet ke? Nak kata sweet ke? Apa ni? Okay, nanti WhatsApp. Mua take care. Mua bye. Nanti see you. Esok pagi. See you esok pagi. Tak, Melaka tak ada macam ni. Sian dia kena tinggal. Melaka tak ada buat macam ni lah. Macam satu tapak dekat, ni. Dekat Melaka mall ada. Tapi berapa ketul sejak. Ini bagus. Ini bagus. Ada goreng sama-sama dulu. Oi. Budak-budak roti sekarang. Mana dah Safi ni? Weh, kau dalam bilik ke? Dah minat akak. Fira mana? Syafiq. Wow. Syafiq. Abang Fit adalah. Syazah tak ikut Fit ke? Syazah jumpa Fit esoknya. Hari ni lah. Kenapa tak pergi sekali dengan Syafiq? Sebab klien asing-asing kan. So terpaksa lah ikut klien. Gitu. Are you single? Yes, I am single. Syazah kat mana? Syazah dekat truck. Tak tahu kat mana. Okay, join lah kat Syazah. Join kat Syazah. Join lah kat Syazah. Alah, tadi dia dah banyak kali live. Kan? Tadi dah banyak kali live. Channel dia terjemput. Terjemput? Terjemput apa? Akak couple dengan Akil ke? Tak adalah. Tak couple-nya dengan Akil. Invite. Macam mana? Masalah aku nak tekan. Apa? Dan ni tempat dia apa? Ni tempat dia apa? Ya, ibu jangan gerak, ibu jangan gerak. Place ni apa? Saya putera apa?
apa ni nama group tu? Tak. Tempatnya. Sedap sendirian. Kenapa fake je? Sebab dia orang macam elu je. Ya, dia orang tak ada orang ambilkan gambar untuk dia. Serius, tak ada orang ambilkan gambar. Asal saya tak boleh tekan invite friend ni? Tak boleh tekan. Sedihnya. Serius, tak boleh tekan. Tadi boleh tau. Sekarang dah tak boleh. Gambar macam mana tu? Tak boleh nak invite kau lah, Syafi. Saya jutawan ni kak dia buat kerja. Comel je beg, don't try akak. Comel eh. This one from Pastor Diary yang I pernah review tu. Barang dia semua cute. Pencil box pun ada. Promot. Tak dengar sangat lah suara kak Syaza. Sebab sini bising lah. Sebab ada band. Band. Tak mana tu. Putra. Apa nama tempat ni tadi? TBI Sedap. TBI Sedap. Syai Syafiq ada balik ke? Eh, tak lah. Pak Umar U. Pak Umar U tapi berapa? Sama mak ayah tu. Abang tu lah. Ha? Tinggal tinggi lah. Betul tu punya. Air panas ni masa. Sekejap, I try and. Lepas tu I nak invite siapa yang masuk. Sekejap.